Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat beserta Ibu, alhamdulillah dengan senyumnya beliau saja kita sudah senang. Dan memang beliau ini menebarkan senyum di mana-mana. Alhamdulillah. Yang terhormat anggota Forkominda Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para asisten 1, 2, dan 3, yang kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Ketua MUI Kabupaten Lombok Barat, Ketua FKSPP Kabupaten Lombok Barat, beserta segenap tuan guru lainnya. Singkatnya, hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini merupakan saat-saat yang membahagiakan bagi kita semua. Kenapa kita berbahagia? Ketahuilah apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dan Bapak Ketua Panitia, bahwasanya hari ini, sore hari ini, kita hadir bersama untuk memperingati datangnya tahun baru Hijriah 1445. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita, serta doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita bosan bersolawat. Jangan sampai kita tidak mau bersolawat. Karena bagaimanapun hamba Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi niat kita, tidak akan pernah dikabulkan kecuali dengan memperbanyak salawat atas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dosa-dosa kita akan diampunkan bila mana kita memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu izinkan dia untuk menyemangati kita, menghidupkan suasana di sore hari ini. Sebelum kita berdoa nanti, mari kita bersolawat atas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mohon adik-adik kami untuk bisa mengiringinya. Kita coba dengan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ishfa'lana
pergantian tahun merupakan kenikmatan yang luar biasa. Paling tidak ada 4 kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Apa yang 4 kepada Allah? Yang pertama, akhir tahun dan awal tahun dalam kalender Islam itu dua-duanya merupakan bagian daripada Ashurul Hurum. Dua-duanya adalah bulan-bulan mulia, bulan-bulan baik, bulan-bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berterima kasih kepada Mukarram Ustaz Zaitun yang telah membacakan ayat di dalam surat At-Taubah bahwasanya pergantian tahun ini diakhiri dengan bulan haram dan dimulai dengan bulan haram. Apa maknanya kata Allah? Ini adalah bulan-bulan baik. Maka para ulama mengatakan siapapun di bulan-bulan seperti ini semakin meningkatkan amaliyahnya, meningkatkan ibadahnya, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang berlebih dibanding bulan-bulan yang lain. Tetapi di sisi yang lain kata Allah, bila mana kita masih lupa Allah, masih banyak dosa, banyak maksiat, maka dosanya juga akan diberikan lebih oleh Allah. Kenapa? Karena keutamaan bulannya. Ini yang pertama. Yang kedua, pergantian tahun ini menunjukkan bahwasanya kita diberikan usia yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kuantitatif Bapak Ibu kita tidak bisa menafikan. Kalau yang kemarin usianya 60, kalau saat ini tahun baru berarti dia sudah tambah 1, berarti 61. Saya enggak tahu Pak asisten, usianya 45 ya. Wajah beliau masih muda sekali. Ya Mudirum ya, kelihatannya seperti 45. Berarti kalau beliau saat ini 45, dipastikan tahun depan itu sudah masuk 46. Apalagi Pak Bupati akan ditanya. Kalau beliau ini kelihatannya Masya Allah kodak, mencari dengan sasak ikit yang benar-benar kodak beliau ya. 35 kata beliau, ini Alhamdulillah, Subhanallah. Jadi pergantian tahun ini menandakan bahwasanya ada tambahan usia yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ingat kepada Allah dalam surat Yasin disebutkan penambahan usia biasanya dibarengi dengan diambilnya, dicabutnya sedikit nikmat yang lain oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami tambahkan usianya, maka kami akan kurangi di sisi yang lain. Tadi dia berbicara sama Pak Ketua MUI, Masya Allah, saya sudah penglihatan sekarang ini kurang jelas wajah. Masa? Apalagi waktu pakai tongkat, wajah. Ya, kecuali yang tetap muda ini kelihatan mami pinengan ini. Ya, Haka ini tetap muda, ya, hampir kiai. Ini yang kedua, kepada Allah. Yang ketiga, nikmat yang kita rasakan saat ini, pergantian tahun bagi kita umat Islam berarti kita berpeluang untuk menjadi orang baik di hadapan Allah. Ingat hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan tambahan usia kemudian diimbangi dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tadi, hamba Allah, saya ingin menyampaikan satu hal saja. Begitu banyak kenikmatan yang kita peroleh saat ini, maka yang paling penting untuk kita hadirkan adalah rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kufur. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat yang begitu banyak kita dapatkan dari Allah sampai detik ini. Maka seyogianya siapapun yang hadir di sini harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam ayat yang mirip Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Ghafir, ada dalam surat Yunus, ada dalam surat Al-Baqarah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya
Allah memberikan karunia kepada manusia itu banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi lanjutan ayat tadi supaya kita jangan termasuk golongan itu. Apa kata Allah? Walakinna as-sawnasi la yashkurun. Walakinna aktsarun-nas la yashkurun. Tetapi ketahuilah kata Allah, tidak banyak manusia yang pandai bersyukur. Tidak semua kita yang hadir di sini, kata Allah, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan redaksi yang lain disebutkan walakinna aktsarahum la yashkurun. Di surat An-Naml disebutkan inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nas la yashkurun. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang pandai bersyukur. Karena itu di momen pergantian tahun ini kepada Allah, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Jadilah kita hamba Allah, abdan syakuro, hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Hadirat Allah, paling tidak ada tiga keuntungan yang kita peroleh kalau kita bersyukur kepada Allah. Apa yang tiga? Yang pertama, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 7 di tengah-tengah ayatnya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau Anda pandai bersyukur kata Allah, maka Allah akan ridha kepada kita semua. Bapak Ibu, kalau Allah sudah ridha kepada kita, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk Dia hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, tidak ada yang berat dalam kehidupan kita. Kalau Allah ridha, kata Allah, tidak ada yang mustahil bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu tujuan kita dalam hidup ini adalah bagaimana menggapai mardhatillah. Bagaimana kita memperoleh ridha Allah. Bapak Ibu, saya pikir semua kita mengamalkan doa. Allahumma la mani'a lima. Coba lanjutkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi min kerja. Apa makna doa tadi kata Allah? Ini menjadi wirid yang setiap selesai sholat kita dianjurkan untuk amalkan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menolak kalau Allah sudah ridha kepada kita. Bagaimanapun orang benci kepada kita dalam hidup ini, Bapak Ibu, tetapi kalau Allah sudah ridha kepada kita, tidak ada jalan bagi manusia untuk menyetop kehendak mereka. Tidak ada kehendak mereka yang bisa hadir di tengah-tengah kita kalau Allah sudah ridha kepada kita. Maka Bapak Ibu, ini boleh kepada Allah SWT, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tujuannya adalah menggapai ridha Allah. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, pastikan kita semua sebagai ASN. Nih, terkadang ASN itu menganggap kalau kerja mencari nafkah itu bukan ibadah. Padahal di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maksudnya dulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang memiliki badan yang tegap, sehatnya luar biasa. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lihat orang ini. Kalau badan yang kekar ini digunakan untuk pergi berperang jalan Allah, alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya. Kenapa? Karena musuh begitu mudah akan dibunuh karena kekarnya badan dia. Walhasil apa kata Rasulullah SAW? Jihad itu bukan hanya berjuang di medan perang. Tetapi kalau ada di antara kita ingkara hada kharaja yas'a liwaladihi sibar wa huwa fi sabilillah, kalau kita manusia ini keluar dari rumah kita mencari nafkah, tujuannya adalah untuk menafkahi anak, istri dan keluarga kita, maka ketahuilah bapak-bapak yang keluar dari rumahnya itu semuanya sama nilainya dengan berperang di jalan Allah. Kapan dia bernilai itu kepada Allah? Kalau niatnya karena Allah. Karena itu wahai bapak-bapak yang mencari rezeki, kalau bapak-bapak keluar dari rumah
tujuannya mencukupkan kebutuhan anak dan istri. Satu rupiah yang bapak-bapak keluarkan itu justru pahalanya paling besar di hadapan Allah ketimbang bersedekah dengan orang miskin sekalipun. Makanya sering dia katakan ibu-ibu, ya, bapak-bapak kalau semakin banyak memberikan kebutuhan istri, semakin banyak mencukupkan kebutuhan keluarga, maka semakin besar pahala bagi suami kita. Gimana ibu-ibu? Setuju bu? Alhamdulillah. Ini Pak Kadis Elhang lihat-lihat saya terus ini. Apa maksudnya ini? Mentang-mentang kita berkeluarga kan? Saya gak laporkan ke Jawa. Tapi mohon maaf, ibu-ibu juga harus baik cara mintanya. Ya? Jadi jangan sedikit-sedikit, Pak, mana uangnya? Pak, mana gajinya? Sesekali bapak-bapak itu senang sekali kalau mendengarkan panggilan atau ucapan dari ibu-ibu, Pak, pahalanya mana dong? Kira-kira begitu. Kalau disebut pahala, biasanya bapak-bapak tidak pelit. Tapi kalau uang, biasanya mereka akan sulit keluar. Gimana bapak-bapak? Alhamdulillah. Ini, subhanallah. Karena itu, hamba Allah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tujuannya adalah menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa mendapatkan ridho Allah? Kalau kita pandai bersyukur. Karena itu terakhir, kita ingat riwayat dari Bani Israel. Ada tiga orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan Bani Israel. Yang satu itu ujiannya adalah penyakit kulit. Orangnya berpenyakitan sampai-sampai kulitnya itu melepuh, keluar bau nanah yang tidak sedap. Yang kedua itu adalah orang yang diuji oleh Allah dengan kepala kelontos. Dan yang ketiga, Allah uji mereka dengan apa? Dengan kebutaan. Bapak Ibu, lihat bagaimana kalau Allah sudah ridho kepada hambanya. Allah berkata kepada malaikat, malaikat coba datangi tiga hamba saya yang saya uji. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Kabulkan semua yang mereka inginkan. Hadirat Allah, begitu malaikat ini datang kepada orang yang sakit kulitnya tadi, apa yang dia minta? Sembuhkan kulit saya supaya saya menjadi sehat bugar seperti sedia kala. Atas izin Allah, atas ridho Allah, orang ini sembuh. Lalu ditanyakan oleh malaikat, apa yang kau inginkan? Saya menginginkan unta untuk saya pelihara supaya ada untuk saya sambung hidup saya. Diberikan unta yang sedang hamil tua. Bapak Ibu, datang malaikat ini kepada yang kedua, yang kepala kelontos. Apa yang kau inginkan, wahai hamba Allah? Dia mengatakan apa? Saya ingin rambut di kepala saya ditumbuh seperti orang lain sehingga saya menjadi pede keluar ke sana kemari. Ini kok ibu, ibu bupati kok senyum-senyum bapak-bapak. Pak Bupati, kalau Pak Bupati itu gagah, enggak buka pelontos. Coba lihat, enggak ada, semuanya punya rambut beliau. Didatangi orang yang kedua, maka dia minta supaya rambutnya tumbuh, lalu dia minta diberikan seekor sapi, dan malaikat menganugerahkan seekor sapi yang besar. Bapak Ibu, lalu datang malaikat ke orang yang buta tadi. Wahai Tuhan, apa yang kau kehendaki? Maka orang ini mengatakan, saya ingin mata saya dikembalikan oleh Allah. Lalu orang ini dikembalikan matanya sehingga melihat, dan dia minta seekor kambing untuk dia pelihara dalam kehidupannya. Dikasihlah oleh Allah kambing yang sedang hamil tua. Bapak Ibu, dalam waktu yang panjang sekali, ketiga orang ini menjadi orang kaya semua. Satu menjadi bos unta, yang kedua menjadi bos sapi, dan yang ketiga menjadi bos kambing. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, tolong kamu datangi orang-orang yang kita sudah uji dulu. Tetapi sekarang Anda berbalik. Posisi Anda seperti orang yang miskin, tua renta, yang mengharapkan bantuan seperti mereka dulu. Hadirat Allah, malaikat berubah diri dan mendatangi orang yang kaya yang pertama. Wahai Tuhan, sudikah kalian Tuhan memberikan saya bantuan sedikit untuk menyambung perjalanan saya? Bapak Ibu lihat, apa kata orang yang pertama? Tidak ada harta yang saya harus keluarkan. Tidak ada harta yang harus saya sedekahkan. Harta ini pun saya masih merasa kekurangan. Maka apa kata malaikat tadi yang menyerupai manusia? Wahai Tuhan, kalau Tuhan berdusta, saya doakan Tuhan menjadi orang miskin. Silahkan.
saya ini keturunan orang kaya bin orang kaya, kata dia. Jadi kalau saat ini saya kaya karena bapak-bapak saya itu orang kaya, maka subhanallah, karena dia lupa kepada Allah, dia tidak pandai bersyukur, maka malaikat berdoa semoga Allah mengembalikan kepada posisi semula, jadilah orang ini miskin kembali. Bapak ibu, yang kedua juga demikian. Wahai Tuhan, sudikah Tuhan memberikan saya sedikit bantuan? Jawaban sama, tidak ada yang bisa saya berikan. Walhasil, karena dia sombong dan tidak mau berbagi, orang ini jatuh miskin. Yang ketiga, Bapak Ibu, Alhamdulillah, orang yang tadinya menderita kebutaan. Wahai Tuhan, sudikah Tuhan memberikan saya bantuan sedikit saja? Maka apa jawab orang yang buta tadi? Wahai Tuhan, silahkan Tuhan ambil sesuka Tuhan. Mana yang Tuhan kehendaki, ambil. Mana yang tidak, tinggalkan. Tuhan, kenapa seperti itu, kata Tuhan. Apa kata orang yang kaya itu, kata Tuhan? Ketahuilah Tuhan, saya dulu ini orang yang buta. Tidak bisa melihat, tidak bisa memandang, Allah yang menyembuhkan saya. Saya dulu ini orang miskin, tetapi saat ini Allah yang menganugerahkan, maka silahkan, Anda bisa ambil sekehendak Tuhan. Maka apa kata malaikat? Anda lulus dalam ujian ini, Tuhan, tetaplah nikmati semua harta Tuhan. Jangan seperti dua orang, orang yang Tuhan punya teman. Subhanallah, Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kita pandai bersyukur, terutama di akhir dan awal tahun ini. Mari kita memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.